tahap pelaksanaan. Itu waktu pelaksanaan tanggal 11 sampai dengan tanggal 11. Keberhasilan para Babinsa membuat kapal Hero Semen yang diberi nama kapal Babinsa Merah Putih dengan panjang 10 meter dan lebar 3 meter serta menggunakan bahan yang relatif murah dan mudah didapatkan. Diharapkan dapat menjadi percontohan dan membantu para nelayan di wilayah Korem 064 Maulana Yusuf dalam meningkatkan ketahanan laut.